Sekarang berada di Istana Budaya sempena dengan Malam Keajaiban Cinta bersama Datuk Rosa. Dengar cerita, malam ini Datuk Rosa bakal menyanyikan sebanyak 29 buah lagu. Apa yang meletaknya lagi malam ini? Kerana kita juga ada Joe Flizzo dan Chakra Han. Hani pun tak sabar nak tengok. Jom. Datuk Rosa merupakan artis wanita Indonesia pertama yang berasi di Istana Budaya. Apa perasaan Datuk? Bersyukur karena IB memberikan kesempatan untuk saya. Dan dua hari konsert ini sudah terjual sold out. Luar biasa malam ini. Mudah-mudahan semua juga merasakan kebahagiaan seperti saya. Jadi malam ini selain daripada menyanyikan lagu-lagu hits Datuk, Datuk juga ada menyanyikan lagu tradisional. Lagu tradisional tu merupakan lagu yang ada lenggok-lenggok. So, macam mana? Apa cabaran Datuk? Okey tak? Okey, memang. Okey. Masa? Alhamdulillah. Sulit sekali, tapi ya saya berusaha sebisa mungkin untuk menyanyikan lagu itu. Bila lagi peminat di Malaysia boleh menyaksikan Datuk beraksi? Insya Allah bulan Oktober saya akan melangsungkan konsert ini, membawa konsert ini ke beberapa daerah. Macam Johor Bahru, Sarawak. Terima kasih banyak udah nonton saya, udah mensupport saya, menyukai lagu-lagu saya. Meletak!